Ikame. Juragan Ismail Lawai menjelaskan proses awal sebelum tangkapan dibuat ialah mengenal pasti laluan kawanan ikan duai di sekitar perairan Bintulu sehingga ke Kuala Tatau. Seterusnya, bai atau umpan akan dibuat dengan daun nipah untuk menarik kawanan ikan duai berkumpul. Sewaktu kerja penangkapan ikan duai, melalui kaedah panau ini, setiap bai akan dilihat dengan teliti sebelum kru kapal terjun menyelam untuk menghalau ikan duai masuk ke dalam jaring. Masih cukup tubuh dia, sih dia dapat dia. Hampir mau cukup, beri kurang-kurangnya 7 orang paling dikit lah. Paling banyak 11 orang ke dia. Ketahanan fizikal dan mental benar-benar diuji kerana panau melibatkan kaedah menyelam bagi menghalau kawanan ikan duai masuk ke dalam jaring. Faktor usia bukan penghalang bagi juragan Ismail Lawai meneruskan kaedah tradisional menangkap ikan duai ini, malah semangat beliau terus membara untuk memastikan kaedah panau ini kekal hingga generasi akan datang. Jagaan kira sudah 30 tahun lah. Anang kumpulan kami itu, anang geng-geng kami. Geng botak. Ada juga orang tua dulu lah. Saya sudah meninggal sudah. Jadi kami itu generasi baru nyambung lah. Nyambung. Kedaya bang tu mesti disambungnya akan pupus. Sementara itu, untuk menangkap ikan duai terdapat kaedah bukan tradisional dan lebih banyak digunakan nelayan tempatan masa kini, iaitu menggunakan pukat hanyut. Selain daripada menggunakan kaedah panau bagi menangkap ikan duai di Bintulu ini, kaedah pukat seperti mana yang sedang dilakukan ini juga digunakan oleh para nelayan. Kebiasaannya, sekiranya dilakukan di tempat yang betul, lokasi yang betul, ini akan mendapat hasil yang sebaiknya, lumayan untuk para nelayan kita di Bintulu. Ini kaedah bagi penangkapan ikan duai di Bintulu. Presiden Persatuan Anak Va'i Bintulu, PAVB, Pandi Suhaili, yang juga merupakan nelayan tempatan, mengusahakan tangkapan ikan duai menggunakan kaedah pukat hanyut sejak sekian lama. Panau adalah satu kaedah tradisional yang masih digunakan sehingga kini di Bintulu ini. Selain daripada itu, adalah menggunakan lengkong, iaitu menggunakan kapal yang agak besar dengan pukat yang agak panjang. Jadi dan kaedah ketiga yang digunakan oleh nelayan-nelayan Bintulu ini iaitu pukat hanyut, pukat tangsi. Pukat yang dilengkapkan dengan pelampung mula diturunkan kira-kira pukul 7 atau 8 malam di lokasi yang terdapat makanan ikan duai. Ia mengambil masa sehingga 3 jam untuk kerja tersebut selesai dijalankan dengan panjang keseluruhan pukat lebih 2 batu nautika. Kerja-kerja menaikkan semula pukat, kebiasaannya menurut Pandi, akan dilakukan pada pukul 2 atau 3 pagi dan siap sepenuhnya pada pukul 6 atau 7 pagi. Arus yang tidak bergerak dan juga obo-obo yang terlampau banyak menyebabkan pukatnya agak berat dan tenggelam. Jadi inilah risiko yang terpaksa ditanggung oleh para nelayan di laut yang luas. Tidak semestinya mendapatkan hasil yang banyak setiap kali turun ke laut. Tugas sebagai seorang nelayan bukanlah mudah dan hasil yang diperolehi juga tidak menentu selain berdepan cabaran alam. Mereka juga berkorban nyawa dan tenaga demi menyediakan bekalan makanan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Nasaruddin Stanley Kujan untuk RTM. Okay.